sana kita bisa guys. Ini kita sudah sampai ya di lokasi itu, tempat pembuatan pengolahan tanah liatnya ada di belakang saya ya. Di gubuknya itu. Tapi ini pemiliknya masih belum ke sini. Jadi itu barusan sedang di Nah, ini pemiliknya. Maaf dengan ibu siapa? Ibu Ina. Jadi Ibu Ina ini pengrajin tanah liat dari semenjak kapan, Bu? Kapan kecil, Mungkin udah puluhan tahun ya, Bu? Iya, Udah puluhan dari zaman penjajah sini. Oke, guys. Jadi di sini itu produknya macam-macam ya. Dari mulai ini ada teko Aladin. Aladin tuh, Bu, ini sekali. Terus ini ada buat ini tuh buat apa tuh, kue surabi. Nah iya benar, surabi. Ini buat surabi ya. Terus ini yang ada teko cina, mulus sehingga kulit ABG ya. Dan masih banyak yang lain-lainnya. Pokoknya kalau kalian penasaran, langsung aja datang ke sini ya. Nanti alamatnya saya tulis di sini ya. Jadi nanti bisa cari di Google Maps. Oke, guys. Thank you.
sudah lama banget dikerjakan oleh si ibu ya. Mungkin dari zaman penjajahan. Zaman penjajahan. Pokoknya ini sudah zaman lama kecil banget. Dan yang sampai apa yang bertahan sampai saat ini yaitu si ibu ini hanya berdua tadi katanya sama saudaranya. Jadi sudah jarang banget ya yang mau berblokan seperti ini gitu ya. Tapi ini asli keren banget dan tidak banyak yang bisa gitu. Jadi ini yang kalah ya. Jadi mudah-mudahan ini tetap dilestarikan dan selalu sehat. Kebetulan ini ada pelanggan setia si ibu ya. Ya betul. Yang akan membeli, biasanya kita manggilnya coet. Kalau bahasa kerennya itu ulekan ya. Tuh, ini karya ibu semuanya. Saya beli coet. Pak, tes berapa lama Pak langganan ke si ibu? Langganan. Mantap. Hasilnya gimana? Memuaskan sekali Pak. Oh iya, terima kasih sudah diborong Pak. Itu tadi video vlog saya hari ini di tempat pengolahan tanah liat ya. Mudah-mudahan ini jadi referensi liburan kalian ya, untuk bermain kesini dan bisa memproduksi alat-alat dapur atau itu pot bunga sendiri ya. Pokoknya ini keren banget. Dadah.